Zombie Apocalypse. Gubernur DKI Anies Baswedan mengajak Wakil Presiden Bank Investasi Eropa Chris Peeters dan rombongan catwalk di Zebra Cross Taman Duku Atas, Jakarta yang belakangan dikenal sebagai Citayam Fashion Week. Dalam kesempatan itu turut hadir Duta Besar Uni Eropa Vincent Piquet, Head of VP Chris Peeters, Office Sunita Luko, dan Head of APE Group for Southeast Asia and the Pacific Lucas Lesan. Anies mengatakan mulanya ia menunjukkan rekaman video Citayam Fashion Week yang viral di media sosial beberapa waktu lalu. Ketika sampai di situ mereka tahu seperti apa sih anak-anak itu. Jadi saya tunjukkan rekamannya nih. Dia terheran-heran juga menyaksikan bagaimana anak-anak muda menggunakan sebuah tempat penyeberangan jalan yang diubah menjadi catwalk. Ungkap Anies Baswedan Selasa 19 Juli 2022. Anies mengaku tidak keberatan dengan Citayam Fashion Week. Menurutnya hal itu menunjukkan bahwa anak-anak ABG itu bisa melihat dengan perspektif baru. Itulah anak muda. Anak muda itu selalu melihat dengan perspektif baru. Perspektif yang tidak terpikirkan sebelumnya. Mereka mewakili masa depan, jadi kita kasih kesempatan itu. Ujarannya menambahkan. Kedati begitu, Anies meminta agar anak-anak ABG itu tetap menjaga kebersihan dan ketertiban. Apalagi menurut dia, lokasi tersebut merupakan ruang yang didesain untuk berkumpul bersama. Silakan menikmati Jakarta. Ini kota kita, ini milik kita. Citayam Fashion Week tengah viral di media sosial dan menjadi sorotan masyarakat umum. Fenomena ini disebabkan banyak anak muda dari daerah penyangga Jakarta seperti Bojonggede, Depok, Bekasi, Tangerang, dan Citayam datang dan berkumpul di Dukuh Atas Jakarta. Kebiasaan mereka mengenakan pakaian mencolok bisa dilihat setiap sore di wilayah Dukuh Atas. Belakangan jumlah mereka membeludak pada akhir pekan sehingga memunculkan istilah Citayam Fashion Week. Gubernur Anies Baswedan mengaku tak ingin membatasi ABG dari Depok, Bogor, dan Bekasi untuk berkumpul di sana.